Jabatan Perikanan Pulau Pinang menafikan dakwaan kononnya semua ikan jualan di negeri itu mengandungi racun. Pengarah Perikanan Negeri Nur Aisyah Abu Bakar berkata, ikan mati yang hanyut adalah ikan yang telah busuk di dalam sangkar berikutan ledakan alga bloom yang menyebabkan kekurangan oksigen dan mati. Jelas Nur Aisyah, tidak timbul isu ikan-ikan lain yang masih hidup di laut dicemari racun, sedangkan ikan tidak boleh mendatangkan kesan buruk pada manusia. Beliau turut memaklumkan keadaan kini terkawal. Ketika ini jumlah ikan yang mati di Pulau Pinang hanya sedikit, melibatkan ikan merah dan ikan nyok-nyok di perairan Batu Maung. Bagaimanapun, penternak diminta menanam ikan yang mati mengikut prosedur tanpa membuang semula ke dalam laut bagi memastikan tidak berlaku pencemaran air. Sebelum ini, Jabatan Perikanan menerima aduan mengenai kematian ikan secara berperingkat di Perak, membabitkan Kuala Kurau, Kuala Gula dan Tanjung Piandang.